biasanya kalau ini ayamnya berapa ekor? Ya sekitar 30-an. Ayam kampung semua? Ayam kampung semua? Kampung semua. Oh ya, ini dilakukan tiap hari apa sih? Tiap cuma malam cuma kliwon? Iya. Dan malam Senin, Minggu kliwon itu juga ada semaan Al-Quran. Jadi selalu gotong royong seperti ini? Iya. Ini apa ini? Ini ayam kampung mau dibacem. Oh, ayam kampung mau dibacem. Iya. Ayam kampung ya, 30 ekor. Ya. Kilo nih. 40 kilo ya. 40 kilo semua dimasak dengan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar ya, rasanya enak. Sambal dilakukan sudah lama ya? Ya sudah berapa tahun. Selalu dilakukan dengan cara gotong royong. Ya. Biasanya masaknya apa ya? Kalau masaknya ya biasa aja, kebuli, nasi kebuli, bubuk. Bubuk ya. Nasi kebuli itu apa nih, nasi kebuli? Nasi kebuli itu nasi kayak nasi Arab itu. Kayak nasi Arab ya. Biasanya yang terlibat masaknya ada berapa orang? 30. Lingkungan sekitar masjid sini ya? Sekitar masjid, depan masjid semua. Diolah apa nih Bunda tadi? Ini ayam kampung dibacem, Pak. Dibacem ya? Iya. Kenapa dibacem? Memang enak atau gimana? Emang jodohnya apa itu? Jodohnya bubuk sama kebuli itu. Dibacem ya? Bacem. Bacem ya? Sama tempe bacem. Sama tempe bacem ya? Sambal lebih mantap. Mantap ya? Untuk apa ini? Ini untuk apa? Campuran nasi kebuli. Jadi harus ada rempol latinya. Iya. Biar apa rasanya? Sama bambang. Rasanya biar nyus. Iya, nyus. Ya, ini bumbunya. Kalau enggak ada ini bumbunya kebuli kayak gini, Pak. Nih, bumbunya kebuli. Iya. Ini apa aja nih? Ini bumbunya nih. Dari rempah-rempahan, ada kerangian, terus serai, jahe, kapulaga, terus itu cabai,
terus kerangean. Kerangean ya. Iya, macam-macam. Segala masuk. Rempah-rempah Indonesia. Iya. Ini memang terasa ya. Iya, ini sudah tradisi dari dulu. Memang sangat sangat kelihatan kita bergotong royong untuk meramaikan dan memuliakan Masjid Patok Negoro setiap hari Ahad Kliwon dan Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon ini bisa membuat 500. Kalau Minggu Kliwon